Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Selamat malam, Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya, Mahasiswa Tarian. Saudara, banjir menerjang areal persawahan di Kecamatan Nosu, Sulawesi Barat. Selain merusak ratusan hektar sawah, banjir juga merusak jembatan penghubung antar desa. Banjir akibat luapan Sungai Nosu dan Sungai Salusewe dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah ini sejak pagi hingga sore hari. Akibatnya, ratusan hektar areal persawahan warga yang baru saja ditanami rusak diterjang luapan banjir. Selain itu, sebuah jembatan beton sepanjang 6 meter serta lebar 3 meter yang menghubungkan Desa Siwi dan sejumlah desa lain di Kecamatan Nosu juga ambruk akibat diterjang derasnya arus banjir. Pihak BPBD kesulitan melakukan upaya penanggulangan darurat akibat sulitnya akses jalan menuju lokasi. Demikian Kompas Update, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh